Oke, selamat siang lagi teman-teman. Kembali lagi dengan gue Simo Sandy. Dan pada kali ini kita bakalan coba untuk mereview jadi sini ada sebuah kayak semacam apa ya, Easter egg ya, di dalam update di versi 2.6.3. tapi bagaimana kita aktifin dulu. Nah, di sini ada satu hal yang menarik banget guys ya. Ini kalian, tapi kalian mesti tamatin dulu chapter kedua, baru kalian bisa ngebuka ini guys ya. Oke, kita buka aja, kita langsung klik lanjut aja. Nah, di sini guys, itu ada hal yang menarik banget. Jadi kalau kalian tamatin chapter kedua, itu kalian bakalan dapatin ini guys ya, kayak semacam foto, yang dimana ini adalah foto Napos, yang dimana Napos ini dia telah berkorban untuk menyelamatkan temannya yaitu si Vian. Nah, di sini ada hal yang menarik sekali di sini guys ya. Nah, di sini kalian mesti ngebuka dulu kota baru, karena di sini ada suatu hal yang menarik banget di kota baru ini yang akan gue bahas di video kali ini ya. Oke, kita buka dulu, kita akan langsung aja. Yang pasti kalian jangan lupa tamatin dulu chapter kedua baru bisa akses ini guys ya. Karena di sini kalau tanpa kalian nggak bisa, pokoknya kalian mesti tamatin dulu chapter kedua baru bisa ini. Oke, jadi sini ada hal yang menarik banget guys di sini ya. Jadi kalau kita cek di sini, ini kan ada dukun kan ya. Di sini ada rumah, pokoknya lah. Nah, di sini guys, ini ada yang menarik banget. Di mana? Di sini ada sesuatu hal, yaitu ada ini guys. Ada Rest in Peace Napos di Alien. Jadi ini adalah kuburannya dari si Napos guys ya. Jadi awalnya itu kan Napos itu dia itu apa tuh meninggal, terus kemudian kalau chapter kedua tamat itu kita bakal dapat tadi yang foto tadi ya, yang dipajang tadi ya. Dan kemudian untuk yang di selanjutnya ini ternyata sudah ada kuburan, yang dimana kuburan ini itu sudah ada si Napos di sini guys ya. Wah, ini the best banget nih. Ini ya semacam teori ini ya. Nah, kemudian ada hal yang menarik banget lagi di video kali ini, yaitu terdapat patung Sarah lagi. Nah, di sini kalian cek guys, di sini ada semacam patung Sarah lagi di sini guys ya. Entah kenapa Sarah ini kayaknya semacam kayak seorang pahlawan ya. Itu gue udah bahas di video sebelumnya sih guys ya. Di video sebelumnya tuh gue udah bahas tuh ya, Sarah. Tapi di sini, di dalam kuburan ini, itu adalah kuburannya dari si Sarah. Ya kan guys ya, mantap banget ya. Jadi yang di taman itu adalah patung Sarah. Kalau yang di sini itu adalah kuburan Sarah, yang dimana kepalanya ini buntung guys, nggak ada kepalanya sama sekali guys ya. Ini horror banget nih, menyenangkan sekali guys. Mungkin kalian, kalau kalian yang ada teori, mungkin kalian bisa langsung aja komentar di kolom komentar guys ya, kira-kira ada teori apa saja guys ya di yang terbaru ini guys. Nah, kira-kira ini kuburannya guys ya. Jadi kalau kita masukin sih nggak bisa dimasukin sih, jadi cuma bisa dilihat dari sini doang ya. Ya, apakah mungkin nanti ada semacam kayak secret nanti ya. Jadi kita tunggu aja deh dari si Bang Andi ya. Jadi kira-kira apakah ada secret di bawah tanahnya mungkin. Bisa aja sih ya. Oke, jadi kira-kira sampai sini guys untuk video kali ini, untuk membahas mengenai hal yang misterius guys ya. Jadi sini ada kuburan Napos, dan di sini ada kuburan dari si Sarah. Wah, ini menarik banget sih. Ini bahkan ada banyak banget teori-teori baru dari dalam game Wanted Simulator. Oke, thank you. Jangan lupa like, comment, subscribe, and ada di video selanjutnya lagi guys ya. Goodbye. Feel me out with your smile.